Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan menampilkan video yang semoga video ini bisa menjadi referensi untuk bapak-bapak, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, thank you and enjoy the film. Oke, guys, pada hari ini kita mau buat jamu minuman berkhasiat lah untuk penyakit kencing batu ya. Yeah. Kencing batu kita pakai daun pecah beling. Ini bentuknya pecah beling yang sudah tamat. Nah, ini yang masih muda nih. Pohonnya masih muda, daunnya masih kecil-kecil. Nah, kita pilih daun yang sudah besar. Terus yang kedua, bahan kedua adalah serai. Serai ini sebagai campuran untuk minuman yang berkhasiat tadi, untuk menghilangkan batu ginjal, capek-capek karena semalam habis bertempur. Oke, pertama kita bersihkan dulu daun ini. Kita ambil 7 lembar daun yang sudah gelap seperti ini. Terus untuk serehnya kita pukul-pukul biar hancur. Terus setelah itu kita rendam. Setelah kita rendam air panas dengan air mendidih, air panas. Oke, mungkin akan kita praktekkan caranya, dipraktekkan oleh yang ahli, Empu Dak Jepri. Oke, kita tutup, nanti akan saya cocok saya minum. Kita akan berikan caranya, pakai cara membuatnya. Oke, kita pilih daunnya 7 lembar untuk daun tanaman pecah beling namanya. Nggak tahu siapa yang ngasih nama kok bisa namanya pecah beling. Oke, 1, 2, 3, nah 7 ya. Kenapa harus 7 saya juga nggak tahu, hanya Allah yang tahu, Pak. Oke, sekarang dari daun pecah beling ini kita potong-potong. Nah, kita potong-potong. Nah, seperti itu. Lebih afdol dipotong-potong. Nah, ini pisaunya spesial ini. Spesial edition. Pasaran tidak ada. Itu agaknya juga mantap itu agaknya. Oke. Nah, dimasukkan di gelas, dipastikan dicuci dengan air bersih dulu, Pak ya, sebelum kita rendam. Nah, ini cara yang afdol untuk meremukkan serai. Nah, oke, kurang lebih 30 cm daunnya, jangan dimasukkan, Pak ya. Nah, seperti ini, Bapak. Jadi kalau sudah tercampur seperti ini ramuan sudah siap dikasih air mendidih. Kita diamkan selama berapa menit, Pak Jep? 5 menit, 10 menit. 10 menit. Setelah 10 menit baru siap diminum. Bisa kasih dulu. Nah, untuk rasa biarkan natural, Pak. Jadi biar terasa khasiatnya. Kalau madu boleh ya. Kalau pengen rasa agak manis, kita kasih madu biar tambah kuat nanti malam. Oke. Nah, nanti kita akan testimoni rasanya nih. Share. Ayo.
tunggu ya.